Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvinus Senjaya. Pada video keempat kali ini, sebagai lanjutan bagaimana membuat suasana yang baru di tahun yang baru 2019, tips keempat adalah memainkan tekstur. Ya. Tekstur berkaitan dengan indera penglihatan kita dan indera peraba kita. Ya. Yang berkaitan dengan kedua indera tersebut adalah lantai kayu. Misalnya. Jadi pada lantai Anda, jika Anda dapat mengubah lantai keramik menjadi lantai kayu memiliki tekstur yang berbeda dengan lantai keramik. Ya. Dengan tekstur seperti kayu akan membuat kesan alami pada ruangan. Kemudian Anda juga bisa menambahkan karpet, ya, dengan bulu karpet yang halus dan memiliki tekstur tertentu juga akan membantu membuat suasana ruangan menjadi berbeda. Kemudian dari sisi dinding, yaitu wallpaper dinding, dengan Anda mengganti cat dinding Anda dengan wallpaper dinding, bisa memiliki tekstur yang berbeda karena setiap bahan dari wallpaper dinding yang Anda pilih bisa mengubah suasana dalam ruangan Anda di tahun yang baru ini. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar wallpaper dinding, lantai kayu, atau interior lainnya, bisa langsung komen di bawah atau kontak saya. Terima kasih.